Ombudsman Republik Indonesia menduga terjadi maladministrasi dalam pengusutan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahaya Purnama. Ombudsman akan mengkritisi proses administrasi pengusutan kasus apabila diundang Polri untuk menghadiri gelar perkara kasus Ahok. Dugaan adanya maladministrasi dikatakan Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala. Menurutnya kehadiran beberapa anggota DPR yang mendampingi Ahok saat diperiksa Bareskrim Polri patut dipertanyakan. Ia mengaku hingga Jumat kemarin, Ombudsman belum menerima undangan dari Polri untuk menghadiri gelar perkara kasus Ahok. Apabila diundang, Ombudsman akan fokus pada proses administrasi dilaksanakannya gelar perkara seperti dugaan terjadinya maladministrasi. Bukankah sebagai seorang politisi, pejabat publik, yakni anggota DPR, itu harus melepaskan dulu ya kegiatannya sebagai penasihat hukum, ya kan? Nah, ketika dia di sana itu sebagai apa sebetulnya? Belum lagi kalau ternyata bahwa politisi tersebut adalah juga berasal dari fraksi pendukung, ya, atau fraksi yang ada kaitannya dengan seseorang yang tengah diperiksa, kan lalu ada konteks konflik of interest, konflik kepentingan. Kenapa sih kok nggak berusaha untuk menahan diri, gitu ya? Menjaga jarak sehingga kemudian konflik kepentingan tersebut itu tidak terjadi. Nah, itu kan hal yang bisa dapat kami katakan sebagai ini maladministrasi.